pagi kita akan menyaksikan sebuah ikrar janji suci dari lisan calon mempelai pria. Ikrar itu adalah menerima sebuah pernikahan dari sosok seorang calon mempelai putri. Semoga mempelai berdua ini mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, didatangkan rezeki yang barokah dan berlimpah, keturunan yang soleh dan solehah. Semoga doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mengerti aku, cuma dia yang bisa luluhkan hatiku. Oh, hanya dia yang manjakan aku, cuma dia yang ada di dalam hati. Untuknya bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa, cintaku istimewa. Hanya dia yang tahu diriku, hanya dia yang bisa baca pikiranku. Dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara ayat-ayatnya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebuah ikrar janji suci dari lisan calon mempelai pria yang telah menerima sebuah amanat yang sangat besar dan agung serta mulia. Ikrar itu adalah menerima sebuah pernikahan dari sosok seorang calon mempelai putri yang nanti setelah menjadi istrinya, dia tentu akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mas Anjar Prastia yang berbahagia, jika Allah menyebut di dalam Al-Quran dengan sebutan sebuah lafal mirafan walidho, maka engkau harus senantiasa mampu menjaganya dengan sebaik-baiknya pernikahan ini. Karena lafal mirafan walidho itu memiliki makna sebuah perjanjian yang suci, maka tugasmu untuk bisa menjaga kesuciannya. Air atau sebuah tali ikatan yang kokoh, maka tugas kalian berdua untuk bisa menjaga tali ikatan ini jangan sampai terlepas ataupun terputus. Ini artinya sekali engkau menikah untuk seumur hidup kalian berdua, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali hanya ajallah yang bisa memisahkan. Saya doakan semoga panjang umur, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis akad nikah yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan bersama semoga mempelai berdua ini mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menolong kehidupannya. Semoga Allah membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, didatangkan rezeki yang barokah dan melimpah, keturunan yang soleh dan solehah. Semoga doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap usahanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita sama-sama baca istighfar dan doa kalimat syahadat. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ananda Anjar Prasetya bin Haji Bambang Lutfi,
saya nikahkan dan kawinkan Ananda dengan putri saya, Vera Sari Dias Kusuma, dengan mas kawin emas seberat 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vera Sari Dias Kusuma binti Tony Suarsono untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut tunai. Aku janjikan aku ada. Oh yeah, aku ada. Aku mau mendampingi dirimu.
dalam buluh besi ini. Buluh dianyakin lagi, baru matur walaupun ngarsam pun bapak yang buk ingkang buluh besi. Langkung berumijin buluh ngaturakan sembah kamar peti satu ruang pun ngaksan pun bapak sahaja itu. Bapak ibu ingkang tansah kulo kemi lan kulo tresnani kula yang adik sekalian ngaturakan sagunging panuwun dumantun bapak yang ibu ingkang ampun didik muntun dumateng kula wiwit alit ngantos dumunging dewasa kanthi sabar lurus ikhlas kuwin tresna asih kula mugi-mugi bapak yang ibu tansa kapalingan bagus waras panggung siswa kencur ayam rumah saja mengenai dimakan keluar syukur bagi mantus berbunyi saya yang buyuk pandoma kulo mugi-mugi Gusti Allah amin. Ger putraku lan adik-adikmu sekalian sing tak tresnani langsung tak sayangi bareng sliramu matur ono ngersani bapak lan ibu. Bapak lan ibu rumangsa mongkok bumbung kaya-kaya ora bisa mendika awit saka aturmu kabeh. Sadurunge bapak lan ibu mendika sembahmu wis tak tampa kanthi bungeng adikku. Nggih putraku lan adik-adikmu sekalian sing tak tresnani. Sumurupa sejatine bimbing didik nuntun lan ngomah-ngomahke ibu wis dadi kewajibane wong tuwa. Semono uga sliramu wajib bimbing didik lan entasake marang putra-putramu kabeh. Kang pungkasan yer ojo lali panembahmu marang Gusti Kang Maha Welas lan Asih. Ya Allah Subhanahu wa taala tansah eling marang panjenengane rino lakoni pamri urip antuk kituduh sapa panjenengane temah slamet donya nganti akhirat amin. Nggih putra putriku lan adik-adikmu sekalian kaya wis cukup pawilih bapak lan ibu marang sliramu kabeh. Donga lan pangestu bapak ibumu tansah mbanyu mili marang sliro sakloron mugi Gusti tansah ijabahi. Amin ya rabbal alamin. Thank you.
Bapak.